So guys, balik lagi bareng gua Andana. Di video kali ini gua tidak bakalan main game. Gua bakal jelasin sedikit tentang kisah jalanan KKN gua di Natuna. Setelah video ini dibuat, ini mungkin sudah 2 minggu lebih sejak pertama gua datang lagi ke Pontianak ya. Aturannya gue mau bikin pas lagi di sana karena gue juga tidak bawa laptop, ngedit di HP pun malas juga ya, jadi kita nggak buat video di sana. Gue cuman beberapa kali buat video dan mungkin setelah video ini muncul mungkin kebanyakan video gue ini banyak ngevlog ya, untuk beberapa hari ke depan itu mungkin banyak ngevlog ya. Dan gue minta maaf juga kepada kalian karena gue waktu itu ada janji kepada kalian tentang buat video lagi, entah itu satu atau dua, tapi itu nggak sempat cuy. Karena keberangkatan kami pas KKL itu mendadak ya, jadi lebih awal seminggu dari jadwal sebelumnya ya. Jadwal dari kampus maksudnya gue. Karena 2 minggu sekali kapal baru berangkat. Oke, jadi di video ini gue bisa dibilang dokumenter lah ya, dokumenter menceritakan kisah gue yang kisah gue perjalanan gue ke KKL itu. Kalau kalian tahu, kalian nggak tahu apa itu KKL ya, bisa dibilang itu KKN ya, cuma di kampus gue itu nyebutnya KKL. Jadi di video ini bukan day one ya, bukan day one atau hari pertama. Ini video masih perjalanan menuju ke Natunanya lewat kapal, yaitu sampai 1 hari 2 malam cuy. Oke, langsung saja, kalau kalian mau tahu langsung saja ke videonya. Yo guys, hari ini gua sudah berangkat, sudah berada di dalam pesawat dan di situ ada orang tua gua ya. Gua di situ. Ini pertama kalinya gua ke kapal cuy. Pertama kali, first time. Menurut ya gua. Menurut ini lebih terang. Oke, sip. Lebih terang. Oke, kita sudah ada di sini. Oke. Kita sudah lanjut saja nanti. Hari ini kita sudah ada berada di pagi hari ya. Pagi hari dan kalian bisa lihat itu ada matahari ya. Walaupun ada matahari. Hanya matahari di sini, walaupun di belakang situ ada pulau ya. Ada pulau ya, nampak itu. Ya. Sorry lah kalau malam enggak bisa, soalnya gelap, apa mau dilihat malam hari. Di sini ada banyak, walaupun juga baru pertama kali buat kita silakan follow ya di bawah itu tak kira pun di komentar ya, kalau di deskripsi ada subscribe channel Agus juga. Iya, siap dah. Nah, sekali lagi, nah, mau lihat materi lagi. Gelap.
guys, kita sudah berada di pulau, yaitu Pulau Serasan. Kita singgah di Senik dulu ya. Di situ ada dermaga, dermaga. Gua tahunya dermaga, walau gitu, bukan pelabuhan juga. Ini nanti kita singgah sebentar di sini. Ini mungkin udah jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7 lewat ya? Jam 7 lewat ada di sini. Oh, jadi begini ya rasanya melihat pulau ya. Gua baru pertama kali lah pulau-pulau. Kami nggak turun ini singgah mungkin sejam katanya. Kata awak kapal itu sejam lebih. Ini ada di Serasan, Pulau Serasan. Udah masuk Natuna nih, coy. Nah, dan ini kita udah sampai sorenya sekitar jam 3-an atau jam 3 lewat gitulah, habis asar gitu. Oh, itu kita kami udah sampai lagi di persinggahan berikutnya, yaitu di Pulau Bidai. Pulau Bidai ya, Pulau Bidai kan? Ah, Pulau Bidai. Bidai. Oke, akhirnya kita sampai. Udah sampai di Natuna, cuy. Ini masih di dermaganya sih. Nanti katanya kita ada bawa apa? Ada backup untuk barang-barang kami dan bis lah katanya, bis. Kalau nggak salah gua dengar tadi. Oke, kita sudah naik. Bis. Ini backup ya, gua naik backup yang di depan itu minibus itu. Gua naik backup dengan teman, dua orang teman lagi jaga di belakang, jaga bareng. Oh ya Pak, kalau boleh tahu sampai ke sana itu berapa lama Pak?
Oh, 2 jam. Oh, main jam ya, 2 jam. Oke, jadi itu perjalanan kami dan kami sudah sampai di posko itu pas jam 12 malam, 12 tengah malam. Itu kami sampai dan perjalanan dari Selat Lampa itu sangat sangat ekstrim sekali ya. Tikungannya udah curam, tikungan lagi kan. Itu sangat ekstrim dan itu bukan lagi jarang, tidak ada diketemunya di Pontianak cuy. Pas dalam perjalanan yang bikin gua terkesan adalah kendaraan-kendaraan sana itu apa, kalau kita mau melintas atau menyalip mobil ke kanan itu ya, pasti menghidupkan lampu sen kanan, sedangkan lampu apa mobil kendaraan yang di depan itu lampu sen kiri. Itu yang membuat gua terkesan dengan orang-orang di sana. Oke, untuk video lanjutannya mungkin video berikutnya mungkin gua juga bakal jelasin mungkin kayak gini ya. Kalau ada gua ngevlog ya gua berikan videonya, kalau nggak ada ya pakai video gini aja ya. Oke. Mungkin hanya itu saja. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa diberi like, dan kalau nggak suka diabaikan saja. Oke, gua Andana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.